back now. Feel the beat in your soul. Life is flying somehow. Gotta regain control. Kemenangan perdana benar-benar bikin hati seluruh pecinta sepak bola tanah air terpana. Tak berekspektasi tinggi benar-benar bikin hasil menjadi lebih mengejutkan dan dirasa nggak menyangka lihat performa timnas. Para penggawa Garuda juga tak kalah terharu. Beberapa pemain terlihat tak terbendung tangis harunya. Seperti Calvin Verdonk yang bermain selama 90 menit penuh dan sempat alami cedera. Tak menyangka bisa membawa sang merah putih terbang. Mas Hilgers dan Kevin Dix yang hanya bisa menonton dari Eropa pun juga sama, sangat merasakan atmosfer kemenangan dalam jiwa nasionalismenya. Di sisi lain, fans Garuda yang mengawal secara langsung di GBK juga tak kalah penting. Aksi supporter ikut membakar semangat penggawa Garuda yang sedang berjuang. Seusai laga, bisa dilihat penggemar timnas tetap damai dengan fans Saudi, bahkan ada yang saling bertukar cerita hingga bertukar jersey. Dan inilah berbagai momen haru timnas meraih kemenangan perdana. Garuda terbang menuju Piala Dunia itu semakin nyata. Semua wajib bersatu agar bisa mencapai tujuan Piala Dunia 2026. Dengan segala ujian yang telah dilalui, benar-benar membuat skuad Garuda makin kuat dan punya mental pejuang. Gemblengan dari Erik Thohir kini berbuah manis. Para pemain benar-benar fight selama 90 menit lebih. Gak ada yang lalai atau berbuat kesalahan. Walaupun beberapa pemain terlihat kecapean atau bahkan ada yang terpincang-pincang seperti Verdonk. Namun tak ada yang menyerah ataupun mengeluh, guling-guling aja nggak ada, walaupun sudah menang. Skuad asuhan Shin Tae-yong tetap sportif, meski wasitnya agak mencengkelkan sih, gara-gara Saudi suka diving dan guling-guling, jadinya dikit-dikit cek VAR deh. Sampai-sampai beberapa pemain timnas diganjar 3 kartu kuning dan 1 merah. Untuk kartu kuning diterima oleh Jason Hubner, Ivar Jenner, dan Ragnar. Sedangkan Justin kena kartu kuning kedua, yang membuatnya langsung mandi lebih cepat. Tapi jangan salah sangka dulu teman-teman, karena ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan. Ketika Saudi ambil free kick cepat, Hubner blok pemain yang mau nerima bola. Kalau nggak diblok bakal jauh lebih bahaya buat Indonesia, karena pemain lainnya belum siap. Jadi tolong, jangan ada yang goreng buat konten framing buruk, dan malah menghujat pemain sendiri yang udah rela ngorbanin dirinya buat tim. Kemenangan ini sangat membuat publik sepak bola tanah air yang tadinya sempat kecewa kini jadi tangisan haru. Seperti yang dirasakan Pak Muh juga demikian, ayah dari Fadil Jaidi ini sangat sedih namun diiringi senyuman bahagia melihat hasil akhir. Hal ini nampaknya juga banyak dialami oleh penggemar timnas lain deh. Kalau kalian sendiri gimana? Ya, kembali ke pembahasan. Selain fans, para pemain juga merasakan hal yang sama, hatinya ikut bergetar membawa sang Garuda terbang. Salah satunya dialami oleh Calvin Verdonk. Pemain berjuluk El Ninja ini bahkan sampai nangis dengan susunan yang ada. Bisa dilihat Verdonk sampai dipeluk oleh yang lain, termasuk sang kapten Bang Jae juga memberikan pelukan hangat. Raut wajah haru serta hati yang bergetar melihat suasana juga dialami oleh seluruh punggawa Garuda, yang pastinya sangat senang sih. Tapi mereka nggak jumawa, tetap sopan dengan tim tamu seperti yang dilakukan oleh sang kapten Jaid Sas, menghampiri para pemain timnas Arab Saudi yang sedang merenung. Respect Bang Jae, mentalitas dan dedikasinya. Fans Garuda dan Arab Saudi saling respect. Nampaknya sudah banyak belajar dari Kak Jepang. Para supporter di tribun kiri tak banyak koar-koar setelah kemenangan dramatis ini. Fans Merah Putih terus bersemangat selama 90 menit tak menunjukkan kesombongannya kepada supporter tamu. Di mana bisa terlihat, kedua fans saling merayakan bersama tanpa ada kerusuhan ataupun nyindir. Keduanya tetap saling respect satu sama lain meski tim kebanggaan mereka meraih hasil yang berbeda. Kalau gini kan terlihat adem,
saling jabat tangan dan supporter Arab juga nggak baper. Bahkan ada momen di mana supporter timnas bertukar jersey dengan supporter Saudi. Saat di luar stadion pun sama, supporter Arab dengan muka kecewa tetap menyambut baik fans timnas yang merayakan kemenangan. Super super respect pokoknya, fans timnas juga semakin meningkat kesadarannya. Indonesia jancok! Indonesia jancok! Arab gendeng! Arab gendeng! Arab gendeng! Arab gendeng! Indonesia tunggang! Selain itu, para supporter juga sempat dihampiri oleh para penggawa timnas seperti biasanya, semuanya merayakan bersama untuk kesenangan maupun untuk evaluasi. Kali ini, Marcheng yang jadi pemimpin di depan supporter berkat aksi heroiknya yang berhasil menjebol gawang Saudi sampai 2 kali. Dan ia diberikan penghargaan setelah dinobatkan sebagai Man of the Match di laga kali ini. Mesil Girls dan Kevin Dix ikut merasakan kehangatan. Kemenangan ini memang lepas dari Kevin Dix dan Mesil Girls yang absen karena mengalami cedera. Keduanya sama-sama tak bisa memberikan dukungan secara langsung dan hanya menyaksikan lewat layar kaca. Namun Bang Kev dan Mes tetap memberikan dukungan penuh yang tak kalah penting. Mesil Girls misalnya, ia terlihat memberikan semangat lewat story-nya untuk Eliano yang masih belum dimainkan. Dan saat nonton lewat layar kaca, Mesil Girls juga sangat sumringnya saat menyaksikan gol dari Marcelino. Menariknya, pemain FC Twente ini terlihat tak sendirian, melainkan ada rekan-rekannya di Twente. Kapan lagi ya kan timnas Indonesia ditonton skuad Twente? Cerita Kevin Dix juga tak kalah menarik nih. Bek FC Copenhagen yang sedang dalam perjalanan ini dengan penuh semangat menonton di atas langit. Iya, kalian gak salah dengar. Karena Bang Kev sedang dalam perjalanan ketika match berlangsung. Bisa terlihat dari unggahan story, Kevin Dix nonton sambil berdiri ditemani temannya. Dan lihatlah reaksi Bang Kev saat menyaksikan langsung gol Marcelino. Setelah mendarat, Bang Kev juga tak lupa memberikan selamat kepada timnas atas hasil 3 poin yang sangat penting. Ya, itulah tadi berbagai reaksi merinding dari seluruh penduduk Garuda yang pecah air matanya. Hasil ini membuat kepercayaan diri timnas makin bagus, namun juga harus tetap rendah hati. Jangan terlalu koar-koar dulu, perjuangan serta perjalanan masih cukup panjang ke depannya. Terus fokus ke timnas sendiri ya, coy! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.